Kenapa Bapak mau dipindahkan ke pulau ini? Kalau memang dulunya Bapak sudah enak-enak bertugas di Jakarta. Salah seorang di antara kita harus ada yang mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Kerja kita Mulyari, walaupun kita terpencil dari orang ramai. Apa kau tidak bangga bahwa setiap malam puluhan kapal yang lalu lalang sekitar sini sudah kita selamatkan dari bahaya karam menghantam pulau-pulau karang? Bayangkan, berapa banyak sudah jasa kita selama 20 tahun aku bertugas di sini. Ya, jasa yang tidak pernah diingat oleh masyarakat di kota. Beberapa gelintir masih mengingatnya. Pelaut-pelaut, kapten-kapten kapal yang lewat sini selalu berterima kasih kepada kita. Meskipun hal itu tidak pernah mereka ucapkan. Kau tidak betah di sini? Ari dilahirkan dan dibesarkan di sini. Cuma rasanya, Ari akan bisa sekolah dengan baik kalau saja kita tinggal di kota. Tapi di sini, kau juga sudah belajar dariku, kan? Cuma sekedar baca tulis, lewat buku dan majalah-majalah tua. Mercusuar seperti kita. Ma! Mama! Perahu kita! Kalau hasilnya banyak, Mama akan suruh dia memberikan Kiki baju. Sudah lama dia tidak pernah ingat memberikan kita apa-apa. Dia juga tidak pernah memberikan Mama apa-apa. Dia boleh tidak memberikan Mama apa-apa, Ki. Tapi dia tidak boleh menelantarkan anak perempuan Mama satu-satunya. Penghasilan yang dia dapat selama ini adalah dari perahu kita. Sudah dua kali dia ke kota menjual ikan bulan ini, Ma. Tapi dia tidak juga memberikan obat. Padahal dia tahu Mama belakangan ini sering batuk. Mari lekas ke pantai, Ki. Kaisar yang satu ini akan murka sekali kalau kita tidak menyambutnya. Yuk. Yap. Lekas turunkan ikan-ikan itu ke pantai. Dan hari ini juga segera jemur. Dapat banyak? Segera atur. Supaya secepatnya ikan-ikan itu bisa dikarami dan dijemur. Akan kubawa ke Jakarta, mumpung musim angin barat belum datang, ya? Mau ke pantai? Boleh. Bantulah Kiki menggarami ikan-ikan itu, ya? Banyak dari yang sudah-sudah. Biasanya digarami sehari telah sampai. Akan segera dijual. Ke Jakarta? Kali ini aku akan ikut ke sana. Aku sudah lama ingin melihat Jakarta. Benar? Kalau benar kau jadi pergi, jangan lupa membeli buku-buku cerita di sana. Semua yang namanya tulisan di pulau ini sudah habis kita baca.
Aku juga akan beli baju dan obat batuk untuk Mama. Jangan mimpi terlalu manis, Ki. Asal saja dia masih punya ingatan untuk memberikan pesananmu, kau boleh merasa bahagia. Tidak usah bayangkan pakai ikut ke sana segala. Sudah kukatakan berapa kali bahwa aku tidak betah dibuntuti kalau sedang bekerja. Apalagi kalau sedang menjual ikan ke kota. Kenapa dia tersesat? Ari, lihat sudah ke menara dan lihat apakah ada kaca jendela yang pecah atau terbuka oleh angin yang keras ini. Lekas, kenapa? Nyalanya tidak beres, Pak. Nyalanya tidak beres. Mesinnya juga tersendat-sendat, seperti kotor di dalam. Ayo ke pintu. Coba kau periksa amper. Tidak apa-apa.
Ari, coba ambilkan senter di lemari itu. Dari diesel ini terbakar, Ri. Berarti laut di sekitar sini akan gelap tanpa lampu di menara kita. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dalam cuaca yang seburuk ini. Ada apa? Sebuah kapal. Kapal? Kenapa? Kandas. Sebuah kapal motor. Sebuah kapal motor kandas. Di mana? Di pulau ini? Iya. Tidak jauh dari sini. Di antara batu-batu karang. Kapan kau temui? Ketika aku mau kemari. Mungkin kepalanya terbentur ketika kapal ini dipermainkan badai semalam. Sesuatu. Seperti suara orang yang kesakitan. Mari kita lihat. Barangkali masih ada yang hidup dari awak kapal ini. Kita harus segera menolongnya, Ki. Lekas kau ke menara. Panggil bapakku, kemudian mamamu. Suruh keduanya kemari. Lebih baik kita tunggu bantuan yang lain. Jangan bergerak dulu, supaya tidak terlalu sakit. Dan darah tidak makin banyak keluar dari luka, Bung. Bagaimana, Pak? Entahlah.
Kita belum dapat memastikannya sebelum bisa menyingkirkan besi ini. Sementara aku tahan besi ini, kau singkirkan kakinya. Dia banyak mengeluarkan darah. Kita bawa dia ke rumahmu. Akan ke rumah si Kiki untuk melihat si kapten. Cuma membengkak karena adanya pendarahan di dalam. Lantaran kakinya ini tertimpa oleh besi yang berat itu. Sementara dibalut saja tiap hari dengan daun sirih yang ditumbuk supaya tidak infeksi. Kiki ambilkan daun sirihnya ya, Ma. Saya harus memperbaiki diesel yang semalam rusak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lampu mercusuar itu bisa menyala, supaya kecelakaan macam ini tidak terulang lagi. Iya. Oh ya, jangan lupa daun sirihnya ditumbuk. Begitu Kiki pulang nanti, bagus sekali untuk pengganti antibiotik yang di sini tidak mungkin kita dapatkan. Siapa punya, Ri? Hah? Milik awak kapal yang meninggal itu. Oh. Simpanlah baik-baik. Nanti kita serahkan pada si kapten kalau sudah mulai sehat.
Bandel. Segera nyalakan lampu bersih. Baik, Pak. Siapa punya? Pak Biran. Dulu saya pernah memakai itu, sebulan lebih. Karena kaki terkilir. Lantaran jatuh dari tangga menara. Berusahalah sedikit demi sedikit untuk berjalan. Supaya kaki Bung yang luka itu tidak kaku. Mereka sudah berkeluarga? Mereka? Alex masih bujangan. Sedang Tono baru beberapa bulan menikah. Dan sekarang istrinya sedang hamil di Jakarta. Bung sendiri? Aku. 10 tahun yang lalu aku hampir menikah. Dia seorang perawat pada sebuah rumah sakit di Jakarta. Pada satu malam hujan lebat, ada kecelakaan. Dia bersama ambulans ditugaskan ke pinggir kota untuk mengangkut korban-korban di sana. Tapi Malang tak dapat ditolak. Ambulans yang ditumpanginya tergelincir masuk ke dalam jurang. Dia dan perawat lain, semuanya meninggal. Meninggal? Dia meninggal seketika. Sudah larut malam, Maria. Masuklah. Tidurlah secukupnya buat menebus beberapa malam kau menjagaiku sampai pagi. Bung belum ngantuk. Beberapa hari ini kerjaku cuma tidur. Sekarang aku ingin menikmati angin malam di pulau ini. Pakailah ini supaya Bung tidak masuk angin nanti. Pelaut seperti aku sudah kebal angin. Kau yang tidak boleh masuk angin. Dalam keadaan batuk-batuk begitu. Selamat malam. Mimpi yang manis.
Rasanya tidak masuk di akalku selama ini. Bagaimana seorang perempuan secantik kau bisa terdampar begitu jauh di pulau terpencil ini? Suamimu bukan Karto nelayan yang sedang menjual ikan ke Jakarta itu, kan? Bukan. Suamiku seorang mayor angkatan laut sebelum dia berhenti dengan sukarela. Yohanes sebetulnya sudah beristri ketika bertemu denganku. Tapi dia tidak bahagia. Hidup tanpa anak. Dan istrinya tidak boleh digauli lagi lantaran ada tumor pada kandungan yang tumbuh terus. Meskipun sudah beberapa kali dioperasi. Hingga satu saat, nyawa istrinya tidak tertolong lagi. Yu amat terpukul oleh kejadian itu. Sebagai laki-laki, Yu amat kesepian. Namun dia berusaha menenggelamkan diri dalam kesibukan militernya. Kami bertemu di rumah sakit. Ayahku yang pensiunan angkatan laut meninggal setelah beberapa saat di opname di sana. Dia menyusul ibuku yang sudah pergi duluan. Sebagai anak satu-satunya, aku betul-betul mati akal waktu itu. Seorang lelaki berseragam tiba-tiba muncul di hadapanku menyodorkan sapu tangan. Dialah Yohanes yang kemudian membantuku mengurus pemakaman ayah dan menghapus air mata dari kehidupanku selanjutnya. Kami pun jadi akrab setelah itu. Sampai satu hari Yu melamarku jadi istrinya. Dan keluar dari dinas militernya. Kalian kemudian menikah setelah itu? Kemudian kami pindah ke pulau ini setelah aku melahirkan Kiki. Yu membeli sebuah perahu layar dan memulai kehidupan sebagai nelayan di sini. Bagaimana kau bisa akrab dengan Karto? Pada awalnya Karto bukan orang jahat. Dia pernah membantu Yu memberantas persembunyian dan gudang-gudang senjata orang-orang komunis di saat Gestapo dulu di pulau ini. Karena jasanya lah Yu kemudian mengambil dia bekerja di kapal ikan kami. Hingga ketika Yu tiada, dia kemudian mengoperasikan kapal itu dan tinggal di rumah kami. Tanpa ikatan apapun? Tanpa ikatan apapun. Karena memang sejauh ini kami tidak pernah berbuat lain kecuali tinggal satu atap. Bayangan Yu begitu kental dalam ingatanku. Hingga tidak bisa aku rasanya berbuat yang tidak-tidak dengan Karto. Apalagi dia makin hari semakin berubah. Kasar. Serakah. Dan tidak peduli apapun yang terjadi terhadap aku dan Kiki. Di mana penduduk lainnya? Di pulau ini nampak ada beberapa rumah yang seperti ditinggalkan penghuninya. Ketika Yu ada, beberapa keluarga nelayan menetap dan hidup tentram di sini. Tapi setelah meninggalnya Yu, Karto yang mabuk kuasa menekan dan memeras mereka. Sehingga satu persatu keluarga-keluarga itu tidak tahan dan angkat kaki dari pulau ini. Bagaimana keadaan si kapten? Sudah sehat? Ari tidak mengerti. Mengapa dia betah begitu lama tinggal di sini? Padahal dia sudah sembuh. Kau kan tahu sendiri bahwa kapal itu kandas dan rusak berat. Kan bisa saja dia mengirim berita lewat radio di kapalnya. Supaya bantuan datang. Kau tidak perlu mengajarinya. Kalau itu memang bisa dia lakukan. Kan kau tahu radionya rusak. Kapten itu terlalu tua untuk Kiki, Ari. Di pulau ini kau tak ada saingan. Tenang-tenang saja.
Ada yang tahu siapa kira-kira dikubur di sini? Kubur itu belum ada ketika kita akan berangkat seminggu yang lalu. Cuma ada dua kemungkinan. Maria dan Kiki, atau Piran dan anaknya. Mungkin ada pendatang baru mati di sini? Bertahun-tahun tidak ada sepotong kapal pun yang mampir ke sini. Kecuali kapal trip langsung untuk Piran, yang datangnya 4 bulan sekali. Lekas sekali. Aku tidak mau menduga-duga lebih lama lagi. Tapi? Tapi apa? Takut membongkar kubur? Lekas sekali. Sebelum aku kehilangan sabar. Pengecut. Pergilah ke pantai. Nampaknya Karto sudah menemukan kuburan anak buah si kapten. Siapa orang-orang ini? Aku belum pernah melihat batang hidungnya sama sekali. Kalian ada yang kenal? Ada apa? Seminggu yang lalu, malam hari ada badai di laut. Diesel kami mati. Hingga lampu mercu tidak dapat menyala. Sebuah kapal menabrak pulau karang. 3 orang awaknya kami temukan. Tapi yang 2 sudah mati. Yang kami kuburkan di sini. Yang seorang lagi? Kapten kapalnya. Dia cuma luka berat di kakinya lantaran tertimpa besi. Dia sudah dirawat dan kini sudah mulai sehat. Di mana dia sekarang? Si kapten, di rumah bapak. Di rumahku? Ya, dia dirawat di sana. Cepat timbun lagi mayat-mayat ini. Rupanya ada rumah sakit berdiri di pulau ini selama kepergianku. Ini si... Aku tahu, dialah si kapten. Satu-satunya yang selamat di antara awak kapal yang kandas itu kan? Apakah tidak lebih baik kalau si Biran dan anaknya saja yang kau serai mengurus luka si kapten itu? Bukankah tidak pantas seorang lelaki menginap di sini padahal aku tidak di rumah? Kau pasti sudah memanjakannya. Sehingga dalam waktu singkat, dia sudah nampak begitu sehat. Padahal aku dengar dari Ari, seminggu yang lalu dia masih luka parah. Katakan sekarang, apa alasanmu? Kenapa dia kau tempatkan di sini dan bukan di rumah Sibira? Malam itu badai yang kencang datang. Pohon di samping kamar Diesel menara tumbang dan membuat Diesel itu rusak berat. Lampu mercu mati. Sehingga kapal si Kapten kandas. Kiki menemukan kapal itu keesokan paginya. Dia lalu memanggil Ari, Bira dan aku. Dan kami membawa Kapten kemari. Bira membantu mengobatinya. Dan beberapa kali datang menengok. Beberapa kali datang menengok? Hah. Mengapa tua bangka itu membawanya kemari? Dan tidak ke tempatnya saja, ha? Dia tidak punya waktu untuk mengurusi si kapten. 2 hari 2 malam Biran dan anaknya praktis tidak tidur. Lantaran terus berusaha memperbaiki Diesel supaya lampu mercusuar bisa menyala kembali. Dan kecelakaan buat kapal-kapal yang lewat di laut sekitar sini bisa dihindari. Itu tanggung jawabnya. Setelah Diesel selesai dan lampu mercu menyala kembali, kenapa si kapten tidak kau suruh pindahkan ke rumah si Biran? Menyuruh orang baru saja luput dari maut angkat kaki dari sini? Apa kita sudah tidak punya peri kemanusiaan lagi lantaran terlalu lama hidup terasing di pulau ini? Kenapa tidak? Hmm.
beli baju dan buku buat Kiki. Obat batuk buat Mama? Mamamu tidak memerlukan obat batuk lagi sekarang. Mudah-mudahan Bung cepat sembuh. Supaya rumah sakit darurat ini segera bisa ditutup. Karta tidak membawakan apa-apa buat kita. Dia juga tidak membawakan obat batuk buat Mama. Apa dia berjudi lagi di daratan, Ma? Hingga hasil penjualan ikan itu ludes. Entahlah, Ki. Yang pasti dia tidak membawa sepotong apapun ke rumah ini. Kecuali kecurigaannya lantaran kita merawat si kapten. Hangatkan makanan malam. Supaya Kaisar itu tidak marah besar nanti. Maafkanlah kata-kata Karta tadi. Aku juga minta maaf telah menyusahkanmu, Maria. Terima kasih buat segala kebaikan kalian. Bung akan pergi. Aku tidak mau Karta jadi tidak betah di rumah lantaran kehadiranku di sini. Dengan luka yang belum sembuh. Bung akan berenang meninggalkan pulau ini. Aku belum akan meninggalkan pulau ini, Maria. Lalu kemana? Tinggal di tempat Biran dan Ari. Aku tidak akan menyusahkan siapapun lagi di pulau ini. Aku akan tinggal di kapalku sambil memperbaiki radio. Supaya bisa menghubungi daratan atau kapal-kapal yang lewat untuk minta bantuan dari mereka. Kupikir begitu lebih baik. Akan kusuruh Kiki membawakan makanan untuk Bung setiap hari. Hey, beberapa bagian dari pesawat ini rusak waktu badai minggu lalu. Mamamu bagaimana? Baik-baik? Ini makan siang Bung buat hari ini. Mama belum sempat kemari.
tapi dia membawakan perban bersih untuk menukar pembalut kaki Bung. Oh ya, ini obat untuk menyembuhkan batuk mamamu. Aku dengar semalam kau menanyakan obat ini pada Karto. Aku tidak punya buku-buku yang pantas dibaca untuk anak-anak. Tapi kukira yang ini tidak mengandung rahasia apa-apa. Kau boleh membacanya. Terima kasih. Nah, dari kapten buat mama. Dari mana dia bisa tahu kalau mama batuk? Kapten mendengar ketika Kiki menanyakan obat batuk buat mama waktu Karto baru saja pulang kemarin. Katakan terima kasih padanya kalau besok pagi kau ketemu dia lagi. Maria, kemari. Kau memesan obat batuk padaku ketika aku mau berangkat ke Jakarta, kan? Kubelikan. Lalu dari siapa obat batuk ini? Si kapten? Pasti dari dia. Karena tidak seorang pun di pulau ini yang mempunyai obat semacam ini. Kau minta padanya. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia punya gagasan memberikan obat ini? Kan bisa saja karena dia sering dengar aku batuk. Katakan padanya, jangan memberi apapun pada keluargaku. Dan segera angkat kaki dari pulau ini sebelum aku muak melihat dia dan kapalnya. Bagaimana keadaannya, Ki? Mulai sehat? Dia sudah bisa merambat di kapal tanpa tongkat sekarang. Oh ya, Ma. Dia menyesal sekali bahwa obat batuk itu dibanting Karto. Kau menceritakannya? Soalnya dia menanyakan apakah Mama meminumnya secara teratur. Dan Kiki tidak bisa membohonginya. Aku heran. Kenapa kapten itu masih bisa bertahan di kapalnya? Rupanya ada barisan palang merah di pulau ini yang membantu dia dengan makanan dan obat-obatan. Sudah berapa kali kau disuruh mamamu ke sana? Lepaskan anak itu, Karto. Dia sama sekali tidak bersalah. Aku yang menyuruhnya ke sana. Lepaskan. Ibu dan anak sama-sama pembohong. Ambilkan rantang. Sekalian tutupnya. Cepat. Cepat.
Bagas pergi sekarang juga. Berikan ini pada si kapten. Cepat. Aki. Kenapa? Keberatan aku mengirimkan hadiah ini kepadanya. Segera kau berangkat ke kapal itu, Kiki. Atau mamamu akan menyesal. Karena kalau aku sampai tahu bahwa kau tidak menyampaikan ini kepadanya, boleh kau percaya bahwa aku akan menyuruh Boim dan Bokir untuk membakar dia dan kapalnya sekaligus sekarang juga. Lakukanlah apa yang disuruhnya, Ki. Supaya dia merasa menang dan bisa nyenyak tidurnya nanti malam. Karto yang menyuruhmu membawa ini padaku. Karto memergoki ketika kami sedang menyiapkan makanan untuk Bung. Dia marah lalu melemparkan rantang itu dan isinya. Kemudian mengisinya dengan tikus yang dia sembelih. Aku tidak berani membantah ketika dia memaksaku untuk mengantarkan ini pada Bung. Dia mengancam akan menyuruh Boim dan Bokir membakar kapal ini kalau aku sampai menolak. Kau dan mamamu tidak perlu menyesali soal ini. Kalian berdua sudah terlalu baik padaku. Biar Karto merasa puas dengan tindakannya sekali ini. Nah, mulai sekarang, kau ataupun mamamu, jangan mencari-cari kesulitan dan memancing kemarahan Karto. Jangan kembali ke kapal, kalau tidak perlu sekali. Tapi dari mana Bung bisa makan setiap hari kalau kami tidak boleh datang kemari lagi? Tuhan Maha Penyayang, Kiki. Di dalam laut banyak ikan yang bisa kuambil. Kapan saja aku perlu makanan, sampai aku bisa angkat kaki dari pulau ini. Bung tidak betah di sini? Bukan aku. Tapi ada orang lain yang tidak betah. Aku lama-lama di pulau ini. Bawalah ini pulang. Katakan pada Karto, terima kasih dariku. Dia tidak marah, Ki. Cuma dia merasa kecewa. Kenapa hal ini mesti terjadi? Kenapa hal ini mesti terjadi di saat dia betul-betul membutuhkan pertolongan kita? Thank you.
masih marah, Ari. Aku tidak pernah marah. Hampir seminggu ini kau tidak pernah ke rumahku lagi. Tidak pernah mengajakku ke kubur ibumu atau berperahu mengelilingi pulau. Aku tahu kau sibuk. Datangnya aku cuma akan mengganggu acaramu dengan si kapten. Apakah kau juga membenci dia, Ari? Apakah kau juga tidak betah melihat si kapten di sini? Dan ingin cepat-cepat dia angkat kaki dari pulau ini? Dia tidak jahat seperti yang kau kira, Ari. Dia betul-betul orang baik. Dia membuat kerinduanku pada papa jadi terpenuhi. Aku tidak pernah membenci kapten itu, Kiki. Apa yang kusesalkan, cuma kenapa semenjak datangnya dia kau jadi begitu jauh dariku? Kapten itu baru mengalami malapetaka yang berat. Anak buahnya mati dan kapalnya rusak. Dia sendiri seperti orang yang baru bangun dari kuburnya. Mama bilang begitu. Dan Mama meminta aku membantu si kapten menenangkan jiwanya kembali setelah goncangan yang berat itu. Beberapa hari belakangan ini, aku tidak pernah melihat kau mengantarkan makanan ke kapalnya lagi. Dia melarangku mendekati kapal. Atau dia akan menyuruh si Boim dan Bokir membakar kapal itu beserta kapten. Pasti dia amat lapar saat ini di sana. Tidak ada yang membawakan dia makanan. Tidak ada yang menukar pembalut pada lukanya. Dan tidak ada yang menemani dia di kapal yang sekecil itu. Kau ingin aku mengantarkan makanan dan pembalut untuknya? Kau mau? Akan kumulai hari ini juga, sebagai permulaannya. Ari? Ya? Ari, sudah siang. Sebaiknya kau ke sana. Usahakan untuk tidak berpapasan dengan Karto. Ya. Menghindarinya lebih baik daripada mencari urusan dengan dia. Ya. Dapat. Seolah-olah ikan pun tidak senang aku lama-lama menetap di pulau ini. Dari pagi, tidak seekor pun pernah menyentuh kail ini. Masih ada yang senang tinggal di sini. Kiki menceritakan semua yang terjadi. Dia dan mamanya amat khawatir akan keadaan Bung selama beberapa hari ini. Tapi untuk datang sendiri kemari mengantar air dan makanan, mereka takut Karto akan lebih menyulitkan Bung nanti. Kemudian Kiki yang minta kau mengantarkannya untukku? Ya. Cuma makan ikan dalam beberapa hari ini
bukanlah hal yang terlalu berat. Tapi kehabisan air minum betul-betul membuat aku gugup. Ayahmu tahu kau kemari? Dia yang menyiapkan rantang itu. Dari pertama aku melihat dia dalam keadaan setengah sadar, aku tahu ayahmu orang baik. Kau tidak pernah disuruh mamamu mengantar makanan ke kapal itu lagi? Tidak. Dan kau tidak menyuruh orang lain ke sana? Emangnya ada berapa orang di pulau sebesar semut ini? Aku heran. Bagaimana si kapten masih bisa bertahan selama seminggu lebih tanpa makanan dan air minum? Mungkin saja dia makan ikan setiap hari dari hasil kailnya. Tapi tidak mungkin dia bisa hidup dengan ikan saja tanpa air minum. Kenapa kapal sialan itu kandas di situ? Tidak makan dulu. Sebentar. Ada kebocoran di buritan kapal ini. Aku mau memeriksa seberapa besar robeknya. Besar robeknya. Tapi tidak cukup besar untuk bisa cepat-cepat menenggelamkan kapal ini. Kau ingat siapa yang punya kalung seperti ini? Aku rasanya seperti pernah melihat seseorang memakai kalung persis seperti ini di balik bajunya. Mamanya Kiki. Kau kenal ayah Kiki almarhum? Kenal. Tapi beliau meninggal ketika aku dan Kiki masih kecil sekali. Meninggal? Ya, kabarnya hilang dalam suatu serangan badai. Begitu kata Karto? Semua orang mengatakan begitu. Ketika suatu hari kapal itu pulang tanpa ayah Kiki. Kau lebih baik tetap diam. Dan jangan bicarakan soal ini pada siapapun juga. Biarkan aku yang mengusutnya lebih lanjut. Nah, pulanglah sekarang. Sebelum Boim dan Bokir memergokimu di sini. Apa kabar? Sudah baik kan? Kato ada di kapalnya? Dia berangkat sejam yang lalu. Kenapa? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Maria. Bagaimana suamimu meninggal?
Dalam suatu pelayaran menjala ikan, perahu layarnya diserang badai. Dan ia hilang di laut. Kau dengar itu, Drekarto? Kau percaya begitu kejadiannya? Entahlah, cuma cerita itu yang kudengar. Dan semenjak itu, Karto tinggal di rumah ini. Memilikimu dan sekaligus perahu layar itu. Dia berhasil memiliki perahu layar itu. Tetapi sejauh ini dia belum pernah berhasil memiliki diriku. Lebih baik aku kembali ke kapal sebelum Karto menemukan kita berdua di sini. Maafkanlah orang-orang di pulau ini tidak seramah semestinya. Aku akan sulit sekali untuk membalas kebaikan kalian. Kau, Kiki, Pak Biran, Ari, kalian semua sudah menyelamatkan nyawaku. Kuharap semoga Tuhan memberi kesempatan bagiku untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi kalian. Boleh kulihat kalungmu? Kapten Tu bisa bertahan lama di pulau ini. Rupanya si kutu busuk ini yang tiap hari mengirimkannya makanan. Hah? Hah? Ya. Enak juga. Gila bapak gue selaka. Bekas kau pergi kapal itu dan katakan pada kapten bahwa dia dan kapalnya akan kami bakar kalau sampai kami temui dia meminta makanan dan minuman dari kalian lagi. Hah? Apa hakmu? Hah? Memperlakukan anakku begitu? Dia mengatakan air dan makanan buat kapten. Apa salahnya? Tidak boleh. Kenapa? Aku tidak tahu kenapa. Yang penting bapak Karto bilang tidak boleh. Dan kalau dia bilang tidak boleh, kau tak usah tanya apa-apa lagi kecuali mematuhinya. Habis sekarang. Hah? Kau tidak ingin anak ini kulempar dari atas menara, bukan? Hah? Dengar, kalau kau ingin selamat, kau hari dekat sekarang pergi sana. Katakan pesan Karto padanya untuk tidak menyelam lagi di perairan ini. Kenapa? Jangan tanya apa-apa lagi. Bagaimana dia bisa memperbaiki tubuh kapalnya yang bocor kalau dia tidak boleh menyelam? Terserah. Lebih cepat kapal itu tenggelam, lebih baik. Ger. Cara-cara dia bicara, cara-cara memerintah dan bikin-bikin peraturan, seolah-olah Karto sudah jadi gubernur di sini. Tadi pagi Boim dan Bokir memergoki Ari ketika anak itu bermaksud mengantarkan makanan ke kapal. Sekarang baru terjawab kenapa kapten itu bisa bertahan sebegitu lama. Padahal aku sudah menyuruh kalian menghentikan kiriman baginya. Aku mencium adanya musuh dalam selimut di rumah ini. Cuma ada dua kemungkinan. Tikus kecil ini, atau ibunya yang menyuruh Ari ke sana. Kaukah yang menyuruh Ari menggantikan tugasmu ke kapal itu setiap hari? Setelah aku melarangmu, Kiki. Kiki.
Katakan biar aku tahu persis. Katakan. Cepat. Diam kau di situ saja, Maria. Atau muka anak tikus ini akan kuadu dengan meja biar hancur berantakan. Hah? Katakan bahwa kau yang menyuruh. Atau malam ini juga akan kusuruh Boim dan Bokir untuk melemparkan anak itu dari menara mercu tahu. Ari tidak bersalah. Kiki yang suruh dia. Karena Kiki takut kapten itu mati kelaparan. Ibu dan anak sama-sama busuk. Terlalu kok. Seminggu sudah si kapten tidak mendapat air dan makanan. Boim sempat melihat dia terhuyung-huyung di sungai dan paya di seluruh pulau ini. Hal itu tidak mungkin akan dia temukan karena seluruh air di sini asin. Kecuali kalau dia berhasil mencuri di menara mercu itu. Tapi itu tidak mungkin. Lantaran Boim dan Bokir sudah kuperintahkan menjaganya. Tinggal tunggu saatnya. Pelan-pelan dia akan menyerah pada nasibnya. Sementara kapalnya yang bocor itu dari sehari ke sehari akan makin digenangi air. Menadai air hujan malam ini. Tuhan akan membangunkan dia bila ia tertidur. Hujan disengaja diturunkan baginya. Thank you.
Bajingan, kau membuang air yang semalaman kutunggu. Kau tidak berhak mengambil air ini, lantaran Tuhan tidak menurunkannya untukmu. Air hujan semalam milik kami, penduduk pulau ini. Karto pasti akan marah sekali pada Bung kalau dia tahu apa yang Bung lakukan pada Boim. Aku akan bikin dia lebih marah lagi hari ini. Karena kau juga akan kubunuh, Bokir. Bung yang akan kubunuh. Sekarang juga. Dari pertama aku melihat dia, aku sudah yakin bahwa lelaki itu akan mengganggu ketenangan. Sudah saatnya bagi lelaki itu untuk dibunuh seperti babi. Kalau tidak, dia akan makin merajalela di pulau ini. Sebesar apa sebetulnya kesalahan si kapten itu sehingga kau begitu bernafsu untuk membunuhnya? Sebesar apa kesalahannya? Pergi kau ke pantai! Saksikan sendiri bagaimana Boim dan Bokir telah dia bunuh dengan cara yang amat mengerikan. Akan kuhancurkan kepalanya. Akan kubakar kapalnya. Dan akan kubawa jantungnya kemari. Apa yang bisa kita perbuat, Ma? Serahkan senjata itu dan jangan berbuat apa-apa. Kalau kau tidak mau, aku membuat lubang di dalam tengkorakmu. Memang cuma pistol sinyal. Tapi paling tidak dalam jarak sedekat ini, pelurunya yang seperti kembang api masih sanggup membuat perutmu menganga. Dan sekaligus menghanguskan semua usus di sana. Tidak ada orang yang bisa lepas dari hukum setelah dia membunuh, Bung. Kau telah membunuh dua anak buahku dan kau harus membayarnya. Seperti kau pun harus membayar untuk pembunuhan yang kau lakukan terhadap suami Maria. Ah! Kau mengarang cerita yang bukan-bukan, Bung. Suami Maria hilang di laut karena badai. Itu katamu pada Maria. Dan seisi pulau ini terpaksa harus percaya lantaran takut akan dendammu. Tapi kenyataannya, dia kau bunuh. Kemudian mayatnya kau tenggelamkan di bawah kapal ini. Lekas kembali ke perahu dan pulang ke rumahmu. Aku akan segera menghubungi kapal-kapal yang ada di sekitar sini dengan radioku. Kemudian akan kuminta mereka memanggil yang berwajib untuk menangkapmu. Mereka tidak akan percaya pada ucapanmu. Maria tentu akan mengenali kalung almarhum suaminya sendiri.
kalung yang persis seperti yang dia kenakan sekarang. Dia pasti dengan senang hati akan menjadi saksi dari perbuatanmu. Aku hitung sampai tiga untuk segera angkat kaki dari kapal ini. Atau aku terpaksa menambah korban yang jatuh di sini. Kau boleh berusaha lari kemanapun. Lantaran mereka toh akan menangkapmu juga. Kau tidak akan bisa keluar dari pulau ini, Karto. Tidak bisa. Aku tidak akan lari, Bung. Aku akan kembali kemari membakar kapal ini dan membedah jantungmu. Maria? Maria? Kiki? Kiki? Maria? Maria? Apa tikus-tikus itu sudah tuli, ha? Atau ngeluyur sementara aku pergi? Ibu dan anak harus kubunuh untuk tidak bikin rewel lagi. Tidak ada tempat lain. Pasti ke tempat sipiran di menara itu. Mereka tentu sedang berkomplot untuk bisa membantu si kapten. Dia nampak kalap sekali karena kematian Boim dan Bokir yang katanya dibunuh si kapten. Dengan senapan berlaras dua, dia berniat membunuh kapten dan membakar kapalnya. Malah dia berjanji akan membawa pulang jantung lelaki itu. Lalu apa yang harus kita perbuat, Pak? Lebih baik kita ke pantai sekarang. Buat melihat apa yang sudah terjadi di kapal itu. Tapi dia bersenjata, lalu apa yang bisa kita lakukan di sana? Entahlah. Tapi paling tidak, hal itu akan lebih baik daripada kita termenung-menung di sini tanpa tahu apa yang telah terjadi. Ari, sedikit banyak, masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong si kapten. Ayo. Mau ke kapal itu buat menolong si kapten barangkali. Lekas kembali ke atas sebelum aku hilang sabar. Kau apakan dia? Si kapten? Belum, Maria. Dia belum ku apa-apakan. Sampai detik ini dia masih bebas menghirup hawa laut. Entah kalau nanti dia coba-coba datang kemari sebagai pahlawan yang mau membebaskanmu. Kau, Ari, pergi segera ke kapal itu. Beritahukan kepada kapten itu apa yang terjadi di sini. Lekas! Yang lain naik ke atas. Atau ku tembak satu persatu di sini. Satu jam lagi si kapten tidak datang kemari, ayahmu akan kutembak. Begitu seterusnya, setiap jamnya. Akan kutembak Kiki dan Maria. Katakan itu semua padanya.
Menurut laporan terakhir, dia berada di mercu dengan senapan berlaras dua. Hah? Ya, ada dua perempuan dan seorang lelaki tua di sana. Ya kan dia tembak setiap jam kalau saya tidak muncul. Ya, dia akan menembak saya begitu dia melihat saya. Dia kalap sekali. Baik, berapa jauhnya kapal Anda dari pulau ini sekarang? Hah? 20 menit kira-kira? Baik, kami tidak akan berbuat apapun sampai Anda datang. Out. Belum juga ada tanda-tanda bahwa si kapten akan memenuhi undanganku untuk datang kemari untuk membebaskan kalian. Kalau sampai jam 12 tengah hari nanti dia belum juga muncul, maka peluru pertama akan kutembakkan ke jidat penjaga menara ini. Dor. Kemudian akan kutembakkan ke kepala Kiki supaya kau bisa menyaksikannya, Maria. Kau dapat giliran terakhir supaya kau cukup dapat merasakan ketegangannya. Kemudian kapten dan kapalnya akan kubakar. Bisa dipastikan kira-kira jam 3 siang ini tidak seorang pun yang masih bernapas di pulau ini kecuali aku. Bagaimana, Pak? Satu-satunya pintu ke menara sudah dia kunci. Tidak mungkin kita bisa masuk. Ayo, berangkat. Dan minta segera didatangkan sebuah helikopter kemari. Baik. Posko armada, posko armada. Perempuan itu paling tidak akan ikut terlempar dari menara kalau Koto berhasil menembak Arto. Ya, ya. Nyala! Tinggalkan si kapten di bawah sini supaya aku bisa menembak kepalanya. Kau sudah terlalu banyak berbuat dosa dan kesulitan di pulau ini, Karto. Kau telah membunuh suami Maria dan menyengsarakan mereka. Ya, si kapten menemukan tengkorak suamimu di antara batu-batu karang di bawah kapalnya. Dibebani sepotong besi supaya selalu berada di bawah air. Dari mana Bapak bisa tahu? Ari berada di sana ketika dia menyelam dan menemukan tengkorak dengan kalung seperti yang kau pakai. Yeah.
Dari dulu aku tidak percaya bahwa suamiku hilang dalam badai. Tapi aku dan seisi pulau ini tidak pernah berani bertanya lebih jauh padamu. Baru hari ini aku tahu persis bahwa kau memang membunuh dia. Kau harus mampu untuk itu. Bangun, bangun. Masuk. Sebentar lagi sebuah helikopter dan anak buahnya akan datang. Tidak mungkin kita bisa mendekati mereka kalau tidak lewat udara. Diam di sana. Jangan berbuat sesuatu yang membuat aku lupa diri untuk menarik pelatuk ini. Kawanmu si kapten itu sudah membuat aku muak dengan ocehan-ocehannya. Hingga kini aku tidak segan-segan untuk menghabisi kalian sekaligus. Ingat, di dalam ada tiga orang sandera yang sama sekali tidak bisa diharapkan bisa membantu kalian. Sasaran adalah seorang lelaki bersenapan laras dua. Kerjakan. Kau sudah terkepung, Karto. Helikopter yang kau lihat sekarang adalah dari kami. Segeralah keluar dan lemparkan senjatamu ke bawah. Kemudian menyerah. Bom gas air mata sebelum kalian menyerang. Usahakan tepat melalui pintu menara yang terbuka. Kerjakan. Thank you.
Bagaimana? Terus. Ya, terus. Ya, oke. Karto sudah membayar untuk apa yang dia perbuat selama ini. Bagaimanapun, semasa hidupnya almarhum Mayor Yohanes adalah perwira yang patut diakui dan dibanggakan dedikasi serta kepemimpinannya. Semoga Allah menerima beliau di sisi. Amin. Hormat senjata! Siap! Pak, terima kasih untuk semua yang Bapak dan anak buah Bapak lakukan bagi kami di sini. Bung akan ikut bersama kami? Maria punya sebuah perahu penangkap ikan. Dia memerlukan seorang kapten untuk melayarkannya. Saya akan ke Jakarta sebentar untuk mempertanggungjawabkan kapal itu. Kemudian saya akan kembali lagi ke sini. Ada ibu dan anak yang manis di pulau ini, yang memerlukan seorang kapten di rumahnya. Di sanalah saya akan tinggal seterusnya.